Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Tentunya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah. Amin Allahumma amin. Jangan lupa bahagia ya teman-teman. Ini saya berada di Mongkok Fayun Street, atau biasanya orang sini bilang itu Fayun Kai, dan mbak-mbaknya pekerja migran di sini menamakan Jembatan Seribu Bidadari karena tempat mbak-mbaknya bernongkrong ria saat menjalani liburan setelah sepekan kerja ya teman-teman. Ini boleh dilihat seperti ini. Dari ujung sana ujung sini penuh ya. Nah, bawahnya. Nah. Ini sana Nathan Road ya. Dari berbagai macam makanan Indonesia banyak ini, ada nasi bungkus atau pete. Nah, itu ada pete tuh ya. Pete. Ya, banyak. Mbak-mbaknya dandanannya wah. Cantik-cantik. Ya. Banyak yang berjualan makanan, padahal di sini itu enggak boleh ya, teman-teman. Ntar kalau udah kegrebek pegawai imigrasi atau polisi pamong praja ya kalau di kita. Ini pada kabur semuanya nih. Yang penting dompetnya dibawa, dagangan ditinggal, menyelamatkan nyawa masing-masing. Ya. Oke teman-teman, sekian dulu info dari saya. Terima kasih. Wassalam, sampai jumpa.